Hello Peanuts Gang, kejahatan bukan hanya ada niat pelakunya aja, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah, siapa nih yang ingat sama slogan ini? Ternyata slogan ini memang benar adanya, guys. Udah banyak kejadian kriminal yang terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka lebar. Malahan pelaku beraksi dengan terang-terangan. Mau tahu kan gimana aja? Inilah aksi kriminal paling nekat secara terang-terangan. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Setelah itu klik like dan share juga ya video ini biar teman-teman kita tahu apa yang kita tahu. Yuk kita sama-sama berbagi pengetahuan dan keseruan yang luar biasa yang ada di dunia ini. Guys, kamu percaya nggak sih kalau di Brazil banyak banget copet yang beraksi secara terang-terangan? Dalam video dari thesun.co.uk ini terekam jelas modus operandi para pencopet saat beraksi. Pencopet yang masih remaja secara terang-terangan merampas barang para pengguna jalan. Dengan awalnya mereka membuntuti korban dengan cara bergerombol. Kemudian saat korban lengah, salah satu di antara komplotan itu ada yang menarik dan mendorong korban. Para copet ini juga dikenal dengan aksi terang-terangannya merampas barang korbannya. Hal ini tentu sangat membahayakan turis atau wisatawan yang hendak berkunjung ke Brazil. Tapi parahnya guys, bagi warga setempat, aksi para copet ini sudah menjadi hal biasa yang terjadi. Pencuri tip taksi. Ada seorang wanita yang telah tertangkap kamera mencuri dari seorang supir Uber nih guys. Hal ini cukup membuat miris karena wanita secantik ia telah melakukan hal tercela seperti ini. Dilansir dari thesun.co.uk, Gabriel Canales, seorang gadis yang memesan Uber bersama dengan dua orang temannya di New York. Saat ia akan mencuri, ia nggak mengira kalau ada kamera di depannya. Di dalam video ini, ia terlihat mengambil uang dari botol yang berada di samping pengemudi. Ia pun kemudian berlari lalu keluar dari mobil. Ia mengambil uang di dalam kotak dengan perlahan, lalu setelah mengambil uang, ia langsung keluar. Awalnya sih guys, supir nggak menyadari kalau uang dalam toplesnya menghilang. Hingga beberapa saat si maling cantik ini pergi, ia memeriksa toples tipnya dan sudah kosong. Pencuri sepeda. Rekaman dashcam telah menangkap sebuah momen mengejutkan ketika seseorang sedang mencuri sepeda yang diletakkan di bagian belakang mobil tuh guys. Dilansir dari Daily Mail, dalam video terlihat jelas seorang pria yang mengenakan hoodie terlihat bersepeda di belakang mobil saat sedang menyusuri Tower Bridge Road di pusat kota London. Ketika mobil berhenti di persimpangan, pengendara sepeda mengambil kesempatannya dan mulai melepas sepeda balap dari bagian belakang kendaraan. Tapi dengan kondisi mobil yang terus melaju tentunya membuat si pencuri ini kesulitan. Kita bisa lihat tuh guys, ketika mobilnya berhenti dan sepedanya belum terlepas, mobilnya udah jalan lagi. Pencuri lukisan. Seorang pria nekat mencuri sebuah lukisan yang sedang dipajang dalam pameran yang digelar di Rusia. Dalam rekaman video yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Rusia ini memperlihatkan si pencuri dengan pedenya mengambil lukisan di tengah keramaian. Anehnya, aksi pencuri itu tidak ada yang menghalangi, bahkan hingga pelaku keluar dari tempat pameran. Beruntungnya, aksi pencurian terekam kamera pengawas yang kemudian membantu petugas dalam menangkap pelaku. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah pameran yang sedang digelar di Galeri Tretiakov, Moskwa. Lukisan yang dicuri adalah lukisan pemandangan semenanjung Crimea karya Arkhip Kuinzi pada tahun 1908. Lukisan tersebut diperkirakan bernilai hingga 12 juta rubel atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Perampok mobil membawa uang ATM.
Guys, sebuah rekaman CCTV merekam sebuah perampokan mobil pembawa uang yang dilakukan oleh dua orang pria di Gujarat, India. Lihat aja nih videonya. Dilansir dari Times of India, para pria tersebut merampok uang ratusan juta dari petugas mesin ATM. Meskipun petugas keamanan langsung melepaskan tembakan saat terjadi perampokan, para perampok ini berhasil kabur, guys. Tapi akhirnya perampok ini tertangkap juga karena salah seorang dari perampok terkena tembakan petugas dan mengalami luka tembak di perutnya. Dan yang satunya pun disergap ketika hendak keluar kota Gujarat, India. Wah, luar biasa nekat banget ya para pelaku kejahatan yang sudah kita lihat tadi. Semoga aja mereka yang melakukan kejahatan cepat-cepat tobat ya guys. Terima kasih.